Ni kereta apa eh? Alamak. Fail. Kereta apa tu eh? Masalahnya dekat Lexus ES ni ialah ramai orang tengok kereta ni dan dia tak tahu ni kereta apa. Tapi kereta ni harga dia RM345,000. For RM345,000, engkau nak ambil kereta ni ke? Engkau nak ambil BMW 5 Series ke? Engkau nak ambil Mercedes E-Class? Kebanyakan orang akan fikir, kalau aku bawa balik kereta ni ke rumah, nanti kan jiran-jiran aku bukan kata, wah, cantiknya Mercedes baru you atau BMW baru you. Nanti dia cakap apa tau? Ni kereta apa eh? Alamak. Bila aku tanya Sasha, apakah ciri dan kebentuk kereta ni yang paling dia tengok macam wow? Kau tahu dia cakap apa? Grill ni. Grill ni saja. Sebab dia kata keseluruhan kereta ni nampak macam kualiti, tetapi dia punya reka bentuk dia, rupa dia terlalu macam blend in dengan kereta-kereta lain. Jadi Lexus ni sebenarnya aku rasa dia orang tengah, tak tahulah, mungkin dia ada identity crisis ke apa ke, ataupun ini kereta transition dia. Sebab yang model-model baru yang kita tengok lah, iaitu model-model yang konon-kononnya macam RUX dan yang baru-baru ni, semua bunca shape dia dah tajam-tajam. Jadi mungkinkah ini kereta yang ditinggalkan sikit ke belakang sebab dia orang dah masuk ke era baru dan kereta ni duduk dekat zaman perubahan yang menyebabkan dia nampak macam kurang menarik? Aku tak tahu. Tetapi jelasnya bila kau tengok kereta ni, memang sukar untuk kita nampak dan tengok apakah identiti yang jelas untuk kereta Lexus ES ni. Saya rasa kalau orang yang minat kereta, yes, dia boleh cam. Tapi kalau orang biasa yang tak kenal kereta, dia tengok, dia mungkin tak boleh cam ini model apa. Berbeza dengan jenama-jenama Jerman, di mana di situ dia orang dah jelas image dia orang, dan daripada jauh sebatu kau tengok pun ramai orang akan kenal kereta tu kereta jenama Jerman apa. So itulah antara sebab utama kenapa kereta ni aku rasa kau jarang nampak di jalan. Tetapi sebenarnya ada juga kelebihan dia. Takkanlah tak ada kelebihan kan? Ramai orang pandai-pandai engineer-engineer buat kereta ni kan. Nak tahu? Nak tahu, kita kena masuk dalam kereta. Kalau kau tanya aku kan, benda ni apa kan? Aku pun tak tahu. Tapi macam ni lah. Mungkin adalah guna dia tu. Apa benda kan? Aku pun tak tahu apa dia. Tapi kiranya kereta ni sebenarnya bentuk dia ni kan, segala yang macam fasi ni semua ni kiranya aerodinamik lah. Dia mungkin dibentuk dalam satu wind tunnel dan engineer dia dah congak bagi kereta ni lah kereta paling aerodinamik sekali. Tapi dia punya bentuk tu macam tak ada feel pada aku tahu. Dia cuba nak bagi feel kat sini kan, lampu, bentuk yang 3D ni. Tapi secara keseluruhannya dia nampak macam tidak ada identiti yang jelas. Ianya sebuah Lexus. Jomlah, 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 jomlah. Banyak-banyak cerita pun kita bawa lah tengok sedap ke tak sedap kereta ni. Sebenarnya, Lexus ni ialah satu kereta yang memang Toyota bagi dia perhatian yang sepenuh-penuhnya lah. Ini anak kesayangan dia kan. Jadi memang aku rasa tak adalah kalau aku kata dia tak menumpukan perhatian masa dia buat reka bentuk tu. Tapi cuma kita tak begitu jelas dengan tema dia. Tema dia apa sebenarnya? Aku kata macam tu sebagai contoh. Bila aku tengok aje mula-mula dashboard ni, dia punya konsol tengah ni kan, ada sebaris butang 4 segi untuk kawalan pendingin hawa. Lepas tu dekat bawah tu tiba-tiba ada pula sebaris butang 4 biji yang logam bulat untuk kawalan radio. Dia macam diletakkan kat situ sebab tak tahu kenapa ada kat situ kan. Dengan atas ni pula ada skrin besar, sebelah skrin tu tiba-tiba ada jam congok satu, jam analog. Dan skrin besar ni pula dia macam separuh dilindungi oleh ni tanduk-tanduk tepi meter Lexus ni. Dan itu yang buat aku tengok kenapa dia macam tak ketahuan sikit lah. Lepas tu tengok dia punya kedudukan parking brake dia dekat bawah ni, switch dia. Padahal kat atas ni mungkin boleh cari ruang letak dia, make it more sensible kan. Tapi dekat atas ni pun kita tengok, itulah aku kata bukannya Lexus nak bagi kereta ni rasa murah ke, rasa tak best. Kau tengok ni, penutup ni dia plastik dua lapis tau, atas dan bawah, tekstur lain-lain. Dan dia tutup, dia buka, semua lembut. Ini satu benda yang memerlukan usaha yang banyak nak bagi cantik. Tapi dia macam pada aku tak perlu.
Sebab penyudahnya kita ada satu cup holder kat sini dan satu ada cup holder kat sini. Jadi dia dah macam berterabur dan ada pula screen macam touch screen ni kan yang untuk kawalan sistem entertainment ni, which entahlah, aku tak tahulah. Aku rasa benda ni semua macam dah kena dirombak balik lah. But to be fair, kereta ni kereta facelift. Jadi bila kereta facelift, mungkin dia punya reka bentuk ni dah ketinggalan sedikit lah kan. Tapi kita memang bukanlah kereta tak ada kelebihan. Kelebihan utama dia ialah kereta Lexus ni dia punya NVH level dia memang rendah. NVH tu noise vibration harshness lah, bunyi, kegegaran dan kekasaran. Ini kalau nak lawan dengan kereta Jerman dari segi pemanduan dalam bandar, dia punya keselesaan dia memang boleh mengatasi jenama-jenama mewah Jerman. Tapi bila kita pandu dengan laju sikit, mungkin nak naik genting ke, kola kelawang ke, dan dia punya handling dia tu mungkin payah sikit lah. Kita nak rasa yakin, sama confident dengan bawa kereta Jerman lah. Terutama segi bila kita tengok dia punya enjin dia tu, enjin kuasa dia 204 kat selaku. Lepas tu dia punya torque pula 243 Newton. Angka-angka yang tak impressive. So biasa angka-angka tu. Dan kemudian kita tengok dia punya kotak gear pula, memanglah kotak gear 8 kelajuan automatic, tapi bukan DCT. Jadi dia punya gear change tu kalau kita bandingkan dengan kotak gear yang dual clutch, memang terasa lah dia punya perlahan dia tu. Dan dia punya response clutch ataupun kotak gear engine tu, walaupun dalam sports mode, masih lagi aku rasa lebih tertumpu kepada keselesaan ataupun refinement. Cabin ni pula dari kebentuk dia dengan kursi merah ni, aku rasa lagi satu lagi dia nampak macam a little bit confusing lah. Of course yang ni yang memang F-Sport lah, terus dapat kursi merah ni kan. Tapi yang F-Sport tu pun dekat luar pun nampak tak begitu ranggi, tapi dekat dalam cabin tiba-tiba kursi merah ni aku rasa terlebih ranggi lah. So kalau awak jenis pemandu yang memang nakkan keselesaan dan tak membesit sangat, memang ini kereta yang cukup sesuai dengan jiwa awak kan. Jadi skrin ni besar, dan sekarang ni kalau kita tengok dia punya navigation dia, ceritanya ialah dia punya nampak macam tak high res. Aku tak tahulah skrin ni sebenarnya high res ke tidak, tapi dia punya font, dia punya grafik, semua nampak macam tak sharp tau, tak sharp. Jadi bila orang tengok tu nanti orang akan rasa kenapa nampak macam tak high res. Beza dengan kita tengok grafik dekat tengah-tengah meter ni, yang ni nampak high res. So bukan dia tak boleh buat, cuma kat sini dia tak high res, tak nampak macam high res, especially dalam map punya function ni lah. Kalau kau nak tengok kan kehalusan dia punya kemasan ni, boleh tengok dekat dia punya kemasan yang warna logam ni, yang bermula daripada pintu ni, pusing sepanjang-panjang papan pemuka sampai sebelah sana, dah ada sikit kat pintu belakang tu. Dia macam digosok berjalur-jalur, nampak ni. Aku rasa ni susah nak buat. Tapi benda-benda macam ni, aku tak tahu sama ada bila orang tengok, orang akan boleh menilai ataupun tidak dia punya kecantikan dia tu. Sebab kadang-kadang Jepun punya sense of beauty, dia punya reka bentuk dia tu agak unik untuk Jepun. Dan mungkin dianya terlalu subtle ataupun terlalu halus untuk boleh dinilai oleh orang-orang yang macam dah biasa dengan cara Eropah. Because ini memang satu macam ini memang pada aku cantik tapi dan halus, tapi takut orang tak perasan. Kereta ni datang dengan sistem adaptive cruise control lah. Dia adaptive cruise control dia memang full spec lah kan. Dan juga kereta ni dia ada head up display, so dekat atas tu kita boleh tengok maklumat. Dia bagi kelajuan, kelajuan engine RPM, dan juga status adaptive cruise control. Dan dia juga ada lane tracking, so dia akan ikut, dia boleh ikut walaupun line tak apa jelas. Dia nampak dia ikut. Tengok dia punya senyap dia, dan cara sistem gantungan dia menyerap hentakan kecil-kecil tu, memang Lexus ada kelebihan kat situ lah. Sukar kita-kita nak tengok jenama lain Jerman pun dia tak dapat macam ni. Tapi itu of course adalah satu pilihan yang dibuat oleh Lexus lah, pasal Lexus memang nak memberikan ride quality dalam bandar yang terbaik. Jadi kat situ kadang-kadang dia terpaksa compromise sikit dia punya dynamic handling dia lah. Dan juga dari segi dia punya maklum balas sebelah steering tu, kurang sikit lah kita dapat daripada steering ni berbanding dengan kalau kita bawa mungkin kereta BMW atau Mercedes lah. Dan itu memang sifat Lexus, bukan satu kekurangan, tapi memang sifat dia macam tu. Dia lebih mengasingkan dunia luar daripada kita. Dia isolate whatever is happening outside daripada pemandu di dalam. Overall kan, kalau you bawa kereta ni hari-hari dalam town kebanyakannya, dan kebanyakan kita memang bawa kereta ni dalam pekan pun, saya rasa ini adalah pilihan yang lebih baik dari segi keselesaan berbanding dengan Mercedes ataupun BMW. So bunyi enjin tu kalau kita tekan lebih pada 4000 RPM, mula berasalah bunyi dia, tapi bunyi dia tak kasar. Cuma bah, tadi kotak gear tu macam lambat sikit nak dapatkan
tindak balas, especially bila kita nak tekan melebihi lah, macam nak power sikit kan. Ni dah masuk sports mode pun masih dia punya respon dia tu, tu yang saya kata tadi tu, walaupun dia 8 speed tapi sebab mungkin sebab dia bukan DCT dan sebagainya, dia punya feel tu kurang, adanya feel tu kurang. Tapi keselesaan tip top. Saya rasa ini pilihan masing-masing lah, boleh pilih yang mana satu yang you suka. Kalau nak yang handling bagus, kena ambil Jerman. Kalau nak keselesaan, ultimately yang ini memang lebih daripada kereta Jerman. Jadi kesimpulannya, kalaulah korang nak beli Lexus ES250 ni because engkau tengah mencari satu kelainan, dan okeylah, aku fahamlah kan, dan bukanlah tak ada kelebihan. Maksudnya kalau engkau naik kereta ni, aku rasa dari segi keselesaan, NVH level, refinement, aku rasa ianya boleh menandingi jenama-jenama Jerman. Sebab dia punya bahan-bahan yang digunakan dalam kereta tu memang bahan-bahan yang memang agak eloklah, berkualiti tinggi. Cuma aku ada satu cadangan lah. Kalau engkau betul-betul nak kereta yang ada perbezaan, apa kata engkau juga tengok Volvo S90 T8 Recharge. Sebab untuk yang itu, sekurang-kurangnya bukan saja engkau dapat satu kereta yang aku rasa mempunyai identiti yang lebih jelas, tetapi juga ia datang dengan satu teknologi yang dipanggil plug-in hybrid. Zaman sekarang ni semua orang cakap hybrid bang, hybrid sana, hybrid sini. Toyota pun dah start jual hybrid. Jadi hybrid ni dah tengah jadi trending. Dan kau tahu lah kan, kita sekarang nak bergerak semua cerita kereta elektrik kan. Jadi antara kereta yang ICE saja dengan yang ada hybrid, macam mana? Tapi of course tengah orang dia tak suka hybrid, dan this is something yang boleh membezakan anda daripada semua jiran-jiran lain yang semuanya membeli BMW ataupun Mercedes. Setuju ke tak setuju ni? Taking into account kelebihan-kelebihan dia, iaitu dia punya NVH level, ride comfort and material quality, dan dia punya ke yang biasa-biasa ni, maksudnya reka bentuk dia biasa-biasa, engine performance pun biasa-biasa, aku rasa kereta ni memang biasa-biasa lah. Aku bagi dia 7/10. Aku rasa okey lah 7/10. Sebab apa? Bukan kereta nak, tak boleh nak bagi dia lagi cantik, sebab ini hakikatnya lah, ini bukan kereta serba baru. Ini adalah mid-life punya facelift version. Jadi bila mid-life facelift version ni, selalunya dia memang sukar sikit lah nak bersaing dengan model-model yang terkini. Okay, kalau suka tekan butang like, dan kongsilah dengan member. Mana tahu kan, ada member nak beli Mercedes-Benz, BMW, rasa tak salah, boring babe, cari model lain, tunjukkan dia kereta ni. Dan macam biasa, Syasha kata kalau tekan butang subscribe hujung tu, dia pergi Ferrari. Dan juga tekan butang loceng supaya nanti dia buat naik video baru. Dia kata nak buat, tak tahu, Bugatti kan minggu depan. Dia nak langgak dengan Kelisa. Jangan lupa tekan butang loceng. Kita jumpa lagi.